Pertama kita akan membuat R, circle R4 itu, yang ke kiri. Yang kiri kecil di dalam itu. Circle R4. Circle dipilih. Letakkan di 0,0 boleh, 0,0 titik pusatnya. Terus R di enter, 4 enter. Kok hilang Pak? Seperti biasa kita zoom extend. Nah, ini. Kita sudah punya circle dengan radius 4 mili. 4 ya. Terus akan kita bikin circle lagi sejarak 26 tambah 26 tambah 16. Berapa itu? 26 tambah 26 tambah 16. 26 tambah 26 tambah 16. 68. Caranya kita bikin bantuan garis line. Bantuan line, pilih. Titik awalnya adalah 0,0. Enter. Ortonya hidupkan, biru. Kita geser ke kanan gini. Ketikkan, berapa tadi lupa malah. 68. 68, fresh. Escape. Akan menjadi seperti ini. Di titik 68 itu akan ada circle dengan diameter 10. Circle diklik. Centernya ada di endpoint garis ini. Klik. Terus diameter 10. Kalau pengen nginput diameter itu D diketik dulu. Bukan R ya. Kalau sebelumnya kalian ngeliat ngetik R. Ini D. D ketik. Ketikan 10. Enter. Itu berarti DE diameter 10. Coba kita cek. Diameter 10 enggak? Nah, 10 kan. Bedanya itu ya, kalau kalian ketik R dulu berarti dia radius, kalau kalian ketik D enter berarti inputannya berupa diameter. Aduh, saya hang. Nah. Akan ada dua lingkaran kecil dan lingkaran besar. Yang satu R4, yang satu diameter 10. Nih. Terus di diameter 10 ini ada lingkaran juga circle. Pusatnya adalah jadi satu dengan pusat diameter 10 ini. R-nya 10. Berarti dia diameter berapa? Berarti kita ketik R boleh, kita ketik D boleh. Nah, kalau kita ketik R enter berarti kita masukkan 10. Kalau kita ketik D enter berarti kita input 20. Seperti ini. Sudah ada yang sampai seperti ini? Sudah ya? Wah, dah kali ini. Terus di dalam itu ada R4 lagi sepanjang 26 kali 2. Berarti 52 ya. 26 kali 2, 52 ya. 26 kali 2. Ya, 52. Kita copy saja yang kecil ini. Copy, dipilih, klik. Lingkaran R4 ini dipilih. Klik. Enter. Terus titik pusatnya ada di 0,0. 0,0. Enter. Terus kita geser ke kanan, ortonya hidup. 52. Nah, seperti ini. Ada 1, 2, 3 lingkaran. Terus di tengah-tengah sini ada lingkaran apa? R22. Kita bikin R22 di tengah sini. Jangan ambil midpoint dari garis ini. Ini sudah, kalau jenengan ambil midpoint dari garis ini, nanti ketemunya di sini. Kita harus ambil midpoint dari antara lingkaran kecil dua ini. Berarti garis bantunya kita hapus, pilih terus dihapus, kita bikin garis bantu yang baru. Line, dari center lingkaran kiri ke center lingkaran kanan, yang kecil. Escape. Nah, jadi seperti ini, sudah. Kalau sudah kita buat circle lagi dengan pusat lingkaran ada di midpoint, titik tengah dari garis bantu ini. Keluar snap-nya segitiga hijau ya, midpoint, klik. R-nya adalah 22. R enter 22. Di sini. Sampai sini sudah. Save dulu.
Ini kalau dimensinya mengganggu, kita delete aja. Ini. Terus kita hubungkan dengan garis line, tangen-tangen. Pilih line, ketik TAN, enter. Ketemu yang kecil, menyinggung kecil, dan ketik TAN lagi, enter, klik yang besar. TAN, enter. Klik ini, nah, ketemu ini. Sampai sini sudah, ini harus menyinggung ini. Bersinggungan antara lingkaran yang gede dengan lingkaran yang kecil. Kalau yang belum, ngomong loh ya, nanti ketinggalan loh. Sebentar, tak. Balas WA sih. Isinya betulkan. Ada yang bagian laptop, semua ya. Yang belum dapat mouse siapa? Mouse yang Logitech, silakan ngaco nggak kasih. Ada masih ada turah berapa ini? 5. Yang itu copot, tuker sini. Sebelum saya lanjut gambarnya. Ini boleh dibawa pulang, boleh dipek. Logitech ya. Ini kembalikan. Boleh dipakai mas. Monggo. Son gimana? Ada lagi yang belum? Jangan. Ada ini di bawah sini dulu yang nempel. Ada enggak? Oh, udah dapat laptop. Alah. Ini sini mas. Laptopnya di sini. Oke. Kalian ini berarti nanti ada mouse kasihkan saya. Tinggal satu dari sopoy. Pasang. Langsung kita lanjut gambarnya, tak tunggu masangnya, jangan lama-lama. Ada ya, sudah sampai sini ya, Mbak Revalina. Sudah. Kalau lingkaran besar sama kecil masuk, wah harusnya enggak, harusnya bersinggungan nih kita ini. Sing betul bersinggungan. Bentar, tak cek dulu. Ini ya. Dan klik. Kalau klik.
garis sampai jalan. Garis jalan. Kecil yang tengah jalan. Garis miring jalan. Ya, perhatikan depan ya, tak ulang kan begitu. Ada yang nggak pas tadi ini, jadi mbak punya Mbak Revalina ini nggak pas tadi tadi, weh, barang apa balik ini? Copy, klik, dipilih lingkaran kecil, klik, enter, pusatnya adalah 0,0, enter, sepanjang kita geser ke kanan, orto hidup, jangan lupa, sepanjang 52, enter, jangan 50, 52, enter. Sudah, bikin line 0,0, enter, ketemu ke sini, senternya lingkaran yang barusan jadi tadi. Duh, malah error ini. Ayo dek. Bentar, hang. Temu ini ya, pusat dari lingkaran yang barusan. Escape. Ini ya, jadinya seperti ini. Jadi, di. Line, ini ketemu ini. Oke, kalau sudah bikin lingkaran, circle, senternya ada di midpoint garis ini, midpoint ya. R, enter, 22. Nah, enggak boleh masuk itu. Nah, sip. Sekarang kita line, TAN, enter, kecil, TAN, gede. TAN, TAN. Seperti ini ya. Terus kita mirror garis yang barusan kita buat dengan cermin garis bantu. Enter, ini ketemu ini. Enter. Terus kita mirror lagi yang dua itu. Garis dua ini, satu, dua. Ini orto harus hidup ya, enter. Cerminnya ada di tengah-tengah lingkaran. Kita geser ke bawah, enter, seperti ini. Terus, kita gunakan skill trim kita, trim. Trim, dipilih KB boleh, enggak apa-apa. Pilih KB, enter, terus dibuang yang tidak berguna. Ini buah, ini buah, ini buah, kayak mata jadinya. Nah, jadi seperti ini. Sampai sini, ada yang belum? Kayak buah, apa ya, melon, lemon. Oke ya. Belum ini mas, ada yang belum? Jadi, belum. Sampai mana mas? Thank you.
Kita mau satukan, ini kan masih pedot-pedot ini. Kita mau satukan, atau kita langsung offset juga bisa. Kita pilih offset. Offset. Ini ya, lali yang mana. Oh, ini jadi array. Di samping array ini ya, offset ya. Gambarnya kayak dua kali bayangkan garis yang bayang itu diklik. Offset. Di offset berapa berarti itu? 10. Di offset 10. Enter. Ketik 10, enter.
Terus dipilih ke objeknya ini yang mau di offset. Lempar ke atas, lempar ke samping, lempar ke samping. Terus garis yang ini lempar ke bawah, lempar ke bawah, lempar ke bawah, lempar ke kanan, lempar ke atas. Jadi seperti ini, ada double ya, sejarak 10 mili. Bisa? Save dulu. Ini pakainya offset. Ini mas? F10. Offset. Boleh nih? Bisa langsung semua. Ah, bisa. Kalau pengen langsung semua harus disatukan dulu dengan pedit. Dengan ada dua cara, bisa satu-satu itu, bisa langsung semua. Tak ulang ya, yang langsung semua ya. Yang cara saya tadi itu yang satu-satu. Kalau kita pengen langsung semua, kita harus satukan garis-garis ini dulu. Caranya gimana Pak? Pedit. Logonya sih yang dia pedit ini. Saya tak kulit aneh. Nah ini, edit polyline. Gambar potolot pelungker ini. Edit polyline diklik. Jadi kalian harus ngeklik modify dulu ini, diklik sampai turun. Edit polyline. Pilih salah satu objek yang mau disatukan, enter. Ketik J, join, J, enter. Terus kita pilih semua. Semua maksudnya yang mau disatukan dok, yang tengah enggak usah. Ini aja. Kalau sudah, enter. Nah, ini sudah menyatu. Enter dua kali ya, sudah menyatu. Kalau sudah dipilih gini, ada titik-titik wakih kepilih KB, berarti sudah menyatu. Dirangkai tadi ya. Baru kita offset. Offset 10. Offset klik. Ketik 10, enter. Ini dipilih. Masukkan keluar. Masukkan keluar. Dilempar keluar. Terus, langsung otomatis dia. Enak. Ini aku offset. Save dulu. Sudah jadi, hampir jadi. Kita tinggal bikin garis dua di sini. Kok garis lingkaran dua di sini, circle ya. Syaratnya apa di situ? Jarak antara sikernya, circle-nya adalah 52. Berarti kita offset garis bantu berapa dari sini? 26. Offset. Klik. 26, enter. Kita offset garis bantu tengah ini ke atas. Syaratnya dia senternya adalah di sini. Terus jaraknya dari X berapa Pak? Nah itu harus menyinggung garis ini. Jadi kita punya lingkaran di sepanjang garis ini. Itu harus menyinggung di sini. Berarti kita offset lagi R5. Kita offset lagi, klik offset, ketik 5. 5 dari mana? Dari diameter ini, diameter kecil. Kan 3 itu diameternya sama, 5 semua. Diameternya 10 semua, berarti R-nya 5. Kita offset 5, enter. Kita pilih ini, lempar keluar. Nah, berarti ada 3 garis. Ada 3 garis lengkung, 1, 2, 3. Yang ini cuma untuk bantu aja yang ini. Kalau sudah kita circle, klik, titik pusatnya ada di intersection atau di perpotongan antara ini dan ini, garis ini. Sampai ada tanda X, hijau, diklik. Terus R-nya adalah 5. R, enter, 5, enter. Sini. Sampai sini sudah. Kita boleh delete garisnya. Garis bantunya kita boleh delete offsetan yang terakhir. Seperti ini. Terus kita offset lagi, berapa itu? Atau kita bikin circle aja lah, ben gampang, ben bingung, ben ra bingung dengan circle. Centernya di sini, tengah lingkaran, kecil. R-nya adalah 10. R enter 10. Nyoh. Yes. Ini ben bisa ke bawah, biar caranya. Aku tanya kalian. Ini biar ada di sini, biar caranya.
Mirror, pinter, ya. Mirror. Klik. Mirror. Dipilih dua lingkaran ini, enter. Cerminnya adalah garis tengah. Garis bantu di tengah ini. Enter. Sudah jadi, tinggal trim-trim. Garis tengah boleh dihapus, garis bantunya. Kita trim-trim aja. Contoh kita mau nge-trim yang atas misalnya, atau yang kanan dulu ini tak trim ya. Lingkarannya dipilih, sama ini dipilih. Enter. Yang dibuang yang mana? Ini buang, ini dibuang, ini dibuang, ini dibuang. Oke. Terus trim lagi yang bawah ini ya. Trim. Kita pilih semua, enter. Ini dibuang, ini dibuang, ini dibuang. Kalau yang atas ini yang dibuang yang gede tok, yang atas ini. Trim. Pilih semua, enter. Yang dibuang adalah yang ini tok, gede tok. Yang ini enggak, jangan. Sama seperti gambar. Nah, sampai sini tinggal ngasih dimensi atau ukuran. Ada yang kelewat? Kita buat lagi. Apa-apa. Nah, sama sini ya. Oke. Itu di situ di soal ada syaratnya cuma ada dua. Ukurannya 52 jaraknya dan harus menyinggung dari ini. Menyinggung itu tangen, harus tangen ini. Caranya adalah kita offset. Yang pertama kita offset dulu. Offset diklik. Kita klik, ya kita ketik. Berapa itu? R-nya kan 10. Diameternya kan 10, berarti R-nya 5. Berarti kita ketik 5, enter. Offset. Offset. 5, enter. Ya, set 5 enter, dipilih ini yang luar atau garis ini boleh, klik terus dilempar keluar, jangan ke dalam ya, ke dalam jadinya sini beda nanti, keluar klik akan jadi seperti ini kita kasih warna merah ini biar membedakan. Ini yang ini hanya garis bantu, ini hanya garis bantu yang digunakan nanti yang putih ini. Sudah sampai sini? Belum. Ini enggak menyatu pun enggak apa-apa loh. Misalnya cuma garis tok yang jadi enggak masalah. Dah. Sekarang kita offset lagi, klik. 52 bagi 2 berapa? 26 kan? 26 enter, ketik 26 enter. Pilih garis yang bantu ini, garis bantu. Lempar ke atas. Nyoh. Jadi kita punya persilangan di sini nanti. Ini enggak kelihatan karena garisnya pendek. Tak panjang gesek ya, ben ketok. Nah. Ini persilangannya di sini. Tak kasih warna merah ben kelihatan juga. Nah, berarti ini hasil dari offsetan ini. Ini hasil dari offsetan ini. Sudah sampai sini? Kita bikin circle. Titik tengahnya ditanyakan sama AutoCAD. Ini titik tengahmu adalah persilangan antara tadi, garis bantu tadi ini. Klik. Ketik 5 atau diameter 10 ya, 5. Dan otomatis dia bersinggungan. Sampai sini sudah?
Yang merah ini buang saja, ini kan garis bantu tok, buang saja, delete. Circle lagi, garis tengah, titik tengahnya adalah senternya lingkaran ini, klik, sudah, R10, ketik 10, enter, wes, ya kan? Tinggal kalian mirror saja, mirror, pilih dua ini, enter, cerminnya adalah garis bantu di tengah, enter. Terus gunakan skill trim kalian, trim, yang tidak digunakan di trim. Trim, ini misalnya di trim yang ini. Alah, rasa hilang ini. Sorry. Alah, hang lagi. Banyakan hang ya. Trim. Enter, dibuang yang ini. Ini. Sorry. Ya. Ini. Terus trim juga yang ini. Ini. Trim yang ini. Silakan kasih dimensi seperti biasa, seperti pada soal. Dari pusat ya. Center. Ke center ini, center. 26. Center 26. Oke. Center 26. Jangan remehkan pemberian ukuran, itu ada penilaiannya nanti. Kalau pada ujian, ukuran ini juga penting. Jadi untuk menyambungkan gambar kalian dengan orang produksi yang ada di mesin bubut, misalnya ada orang di lapangan yang mau bikin barangnya ini, ukuran sangat penting. Kalau nggak ada ukurannya, nanti langsung nggak ada. Mau gambar-gambar itu orang ukurannya. Dia nggak bisa mewujudkan ke barang jadi. Seheng. Linear, center, center. Ini harus 16, betul 16. Garis bantunya kita delete saja. Terus ukuran lain adalah ini. Ini 52, oke. Terus diameter. Terus R10 sama diameter 10 beda ya. Terus R22, terus R32, terus jarak 10. Kalau jarak ini menggunakan yang align, alignet, jarak ini. Terus apa lagi ya, R4,
R4, terus sudah stop. Save latihan 12. Jadi semua ukuran ini kita tampilkan sesuai dengan soal. Kalau soal ujiannya segitu ya seperti itu buat jenengan. Jangan ditambah-tambahi, jangan dikurang-kurangi. Supaya poinnya nanti bisa penuh. Rekamannya saya putus dulu.